Meski telah terhubung secara emosional, namun penanda sebagai fungsi administratif kedua desa dalam pengerjaan jalan sepanjang 3,8 km dalam program TMMD 110 Kodim 1206 Putus Sibau tetap perlu untuk dibangun. Berikut liputannya. Desa Hulu Pengkadan dan Desa Beringin sebelum adanya jembatan penghubung sudah bersatu secara emosional, rukun dan damai saling berkomunikasi dengan baik. Meski demikian, penanda sebagai fungsi administratif tetap perlu dibangun. Keberadaan penanda administratif adalah fungsi fisik untuk menjelaskan batas kedua wilayah antara Desa Hulu Pengkadan dan Desa Beringin. Dalam informasi sebelumnya, pembukaan jalan sepanjang 3,8 km, tim Satgas TMMD reguler perbatasan ke-110 Kodim 1206 Putus Sibau sudah mencapai batas target pencapaian di Desa Beringin. Kedua desa saat ini makin terhubung dan makin kuat antara satu dengan yang lain dalam membangun kedua desa masing-masing. Kami perwakilan Satgas TMMD Kodim 1206 Putus Sibau. Hari ini kami melakukan pengecetan tugu perbatasan Desa Hulu Pengkadan bersama masyarakat dalam rangka kolaborasi antara TNI dan masyarakat di Kodim 1206 Putus Sibau. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.